Guna perkuat literasi bacaan tentang hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember luncurkan 13 buku karya para dosen Sabtu kemarin. Selain luncurkan buku, giat ini juga rangkaian memperingati Disnatalis Universitas Jember yang ke-60 tahun. Bertempat di ruang auditorium Universitas Jember, peluncuran buku karya dosen Fakultas Hukum berlangsung Sabtu siang. Giat ini dihadiri secara daring oleh Ketua Dewan Pers Indonesia, Nini Rahayu. Juga nampak hadir dosen dan mahasiswa, serta para penulis karya buku-buku tersebut. Peluncuran buku ini merupakan program tahunan fakultas dalam memenuhi kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi, menulis karya ilmiah berupa buku yang berjalan sejak tahun 2021 lalu. Dekan Fakultas Hukum Profesor Bayu Dwi Anggono menyebut, peluncuran buku karya dosen Fakultas Hukum itu terdapat 13 buku literasi bacaan ilmu hukum. Diharapkan buku karya para dosen hukum ini dapat menjadi referensi rujukan bagi kalangan akademisi maupun mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Tidak hanya menghasilkan lulusan, lulusan yang tentu punya kemahiran hukum, pengetahuan hukum, memahami praktek hukum yang akan kemudian mengemban profesi hukum, hakim, jaksa, advokat, notaris. Tapi kan kampus juga merupakan sumber ilmu pengetahuan, memproduksi perkembangan ilmu pengetahuan. Pengetahuan di bidang hukum ini kan dari aspek teori, dari aspek pengaturan, praktek, itu kan berkembang terus. Perlu kemudian ditunjang oleh literatur yang memadai. Fakultas Hukum Universitas Jember sudah beberapa tahun yang lalu kan rutin setiap tahun itu melakukan buku karya dosen di mana buku-buku tersebut adalah representasi perkembangan dari teori, pengaturan, dan praktek-praktek hukum kekinian baik bidang hukum pidana, perdata, maupun tata negara. Nah, apa kemudian manfaat dari dihasilkannya buku itu? Tentu tiga. Satu, menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa dalam menempuh pendidikan hukumnya di FH UNED ya, termasuk menjadi sumber rujukan para dosen. Jadi digunakan dari, oleh, dan untuk kami sendiri. Ia menambahkan, selain peluncuran buku tentang hukum karya para dosen, giat ini dalam rangkaian memperingati Disnatalis Universitas Jember ke-60 tahun. Imam Hamdani, FTV Jember, melaporkan.